sekarang Provinsi Gorontalo terdisi kedua dan bawa Bapak Ibu semuanya. Apakah saudara-saudara mau jadi miskin lagi? Apakah saudara-saudara mau jadi miskin lagi? Bapak Ibu semuanya, kami berdua terpanggil ingin meneruskan program Pak Fadel yang memenuhi, yang pro rakyat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, sudah ingin sekolah gratis, sekolah kesehatan gratis, sudah dapat bibit dan pupuk gratis, sudah dapat mahyani gratis, hanya ada di paket NKRI Bapak Ibu semuanya. Orang lain baru konsep, orang lain baru janji-janji, orang lain baru mimpi, orang lain baru tulis-tulis. Tapi Rusli Habibie sudah membuktikan di Gorontalo Utara, Bapak Ibu sekalian. 2,5 tahun saya dipercayakan oleh Partai Golkar menjadi Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun pertama sampai sekarang, pendidikan kami hapus biayanya semua, Bapak Ibu sekalian. Masih bayar-bayar sekolah, masih bayar-bayar komite,